Pada abad ke-17, VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur Belanda, bersaing dengan bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris dalam melakukan praktek monopoli dagang hasil bumi di Nusantara. Bersama kekuatan militer VOC-nya, membumi hanguskan Jayakarta dan mendirikan benteng pertahanan Batavia sebagai pusat pengendalian kekuasaan. Jan Pieter Soenggoen memerintah Batavia dengan tangan besi dan aturan tanpa kenal kompromi. Ngapain sih mencar-mencar, udah barengan aja deh, ya. Makan. Gue masih kesana tuh nyari tugas. Teman-teman nanti ketemunya di sini lagi ya. Yang mau nemuin gue selfie siapa? Gak ada. Gue sudah selfie-selfie mulu lo. Pergi sendiri situ. Ngomong. Ih, lu pada telah minta nasi. Bawa sendiri. Biarin, apa anak-anak, gedung ini dahulu adalah sebuah balai kota. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Stadhuis. Coba? Stadhuis. Oke. Stadhuis dibangun pada tahun 1707 dan selesai pada tahun 1710. Ada yang tahu gedung ini didirikan oleh siapa? Johan. Van Hoorn. Batavia pada zaman dahulu diperintah oleh Jan Pieter Soenggoen selama dua kali. Pada yang pertama tahun 1619 sampai 1623. Kemudian yang kedua tahun 1627 sampai dengan 1629. Pada saat itu Jenderal Pieter
Tih. Aduh, Mila. Ngapain lo di sini? Mil, gue tuh dari tadi ngikutin cewek. Cantik banget. Dia ke arah sini. Gak ada siapa-siapa dari tadi di sini. Ya emang sih, tapi tadi gue lihat ada cewek cantik banget pakai gaun. Mulai ngaco nih lo ya. Mana ada dong cewek datang ke sini pakai gaun. Lo gak percaya? Udah, mendingan pulang aja deh yuk. Ada. Udah, balik aja. Gue lihat. Udah. Gue lihat. Gak ada siapa-siapa aku tanya itu dijawab, jangan cuma diam doang. Udah capek, Ciko. Kamu itu gak pernah bisa berubah. Kamu tuh selalu anggap diri kamu tuh yang paling benar. Iya, Pak. Itu cuma teman. Percaya sama aku. Cukup, Ciko. Aku gak mau terluka lagi. Maksud kamu? Ya. Cukup. Kamu itu ngerti bahasa Indonesia apa enggak sih? Mau kamu minta maaf 1000 kali pun, hubungan kita udah gak bisa dipertahani lagi. Wei, aku bersumpah atas nama Tuhan, Wei. Cuman kamu cinta sejati aku. Video itu cuma hoax. Video editan kelas kampung. Cuman hoax kamu bilang? Yang hoax itu lo, Cik. Udahlah. Capek aku. Aku udah gak respect sama lo. Ini tuh bukan hoax. Ini gak diedit. Gue tahu. Lepasin gak? Lepasin gak? Sakit. Fei! Fei! Kamu sudah tahu kan kelemahan perusahaan Tokyo. Hajar sekarang sebelum mereka mengetahui. Dan yang kamu terima tadi sebagian kamu ambil. Seperti biasa. Sisanya berikan ke markas. Oke. Kalau Ciko memberikan kamu sesuatu, ambil, kasihkan ke saya. Siap, bos. Sekarang siapkan mobil. Siap. Hey. Hai. Udah pada selesai? Udah. Terus pada mau kemana? Masih mau meet up.
Gue sih mau nganterin. Cuman kan mobil gue cuman bisa berdua dan kita berempat. Tapi kalau ada yang mau duduk di atas itu sih nggak apa-apa. Yaudah, gue duluan ya. Dah. Untuk referensinya itu. Tuh dia, Pak. Pagi. Pagi, sayang. Pagi, Ma. Pagi. Mau roti? Iya. Makasih. Kamu masih mengerjakan risetmu itu, V? Masih, Pak. V tuh tertarik banget ngangkat kisah sejarah kota tua. Kalau teman-teman V yang lain, mereka itu ngangkat kisah sejarah sisi lain kota Jakarta. Contohnya Sunda Kelapa, Marunda, dan lain-lain deh. Itu di rak buku di ruang kerja Papa. Ada buku yang berjudul Sejarah Asal-Usul Batavia. Kamu cari sendiri deh. Wah, mantap tuh, Pak. Terima kasih. Lagian, semakin banyak data yang V dapat juga akan semakin banyak pilihan kisah yang bisa V angkat. Pak, soalnya ya, abis ini V itu mau bikin film dokumenter tentang sejarah Batavia. Wow, wah, keren. Bagus itu. Senang Papa dengarnya. Papa bangga sekali. V, minggu ini Papa tuh mau ke Shanghai. Papa mau jumpa dengan mitra kerja di sana. Ini kebetulan mama kamu gak bisa ikut. Biasa dia ada urusan dengan kongres dan mama itanya itu loh. Sekali-sekali temenin papa kamu. Kenapa enggak ya? Daripada ngehindar terus dari si hoax, mendingan gue ngejauh ke Cina. Oke deh, Pak. V ikut. I'm ready. Papa gak salah denger nih.